Berikut adalah sebaran orang Cina di luar negeri. Kira-kira berapa banyak ya masyarakat Indonesia dengan keturunan Tionghoa? Baca kui! Di posisi ke-10 Korea Selatan dengan 1 jutaan penduduk. Di posisi ke-9 negara Australia dengan 1,2 jutaan penduduk. Di posisi ke-8 adalah Filipina dengan 1,3 jutaan penduduknya keturunan Cina. Di posisi ke-7 adalah Myanmar dengan 1,5 jutaan penduduknya keturunan Cina. Di posisi ke-6 adalah Kanada dengan 1,5 jutaan penduduknya keturunan Cina. Di posisi ke-5 negara Singapura dengan 2,5 juta penduduknya keturunan Cina. Di posisi ke-4 adalah Amerika Serikat dengan 4 jutaan penduduknya keturunan Cina. Di posisi ke-3 adalah Malaysia dengan 6,9 jutaan penduduknya keturunan Cina. Di posisi ke-2 adalah Indonesia dengan 7,6 jutaan penduduknya adalah keturunan Cina. Dan di posisi pertama adalah negara Thailand dengan 9,3 jutaan penduduknya adalah keturunan Cina. Sekian sebaran orang Cina di luar negeri. Bagaimana pendapatmu tentang data ini? Silakan komen ya. Terima kasih.